got me like. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Raffi Lord Notch Miner. Dan hari ini selamat datang di series baru di channelku yang berjudul Level It Up, guys. Jadi, jadi apa itu Level It Up, guys? Jadi Level It Up itu jadi kayak misalnya kalau kalian tahu struktur-struktur di Minecraft yang tergenerate alami dari Minecraft sendiri, kayak misalnya village, terus temple dan lain-lain. Tantangan buat aku di situ adalah mengupgrade semua yang ada dari Minecraft itu untuk menjadi sesuatu yang lebih keren, guys. Tapi tanpa menghilangkan bentuk aslinya, guys. Jadi ya, untuk hari ini episode pertama aku bakal mengupgrade ini. Kalian pasti nggak asing dengan bangunan ini. Ini adalah bangunan yang farmer's house di villager, seperti yang kalian lihat di dalam. Ya, ini adalah farmer house, bener-bener farmer house ya, yang ada di village. Pasti kalian udah sering ketemu lah ini. Tapi biasanya kalau kalian di village, yang kalian cari adalah blacksmith-nya karena ada chest-nya di dalam situ. Jadi ya, tantangan untuk aku hari ini adalah gimana caranya aku bakal upgrade ini villager house jadi sesuatu yang lebih berguna. Kalian di dalam sini, kalau misalnya kalian lihat, ini nggak seberapa komplit. Ini nggak bisa buat kalian untuk buat kalian hidup di sini. Belum bisa jadi rumah kalian. Cuma ada tempat duduk, terus ada ini entahlah ini apa, kayak semacam bar gitu. Sama di belakang kayak ada pen atau apa namanya, kayak kandang kecil gitu buat hewan mungkin, atau buat farm entahlah. Itu ada village tamnya. Oke. Jadi ya, aku bakal time lapse ya, guys. Aku bakal coba untuk mengupgrade ini. Aku enggak tahu aku bakal upgrade-nya kayak gimana, guys. Upgrade ini. Jadi, untuk kalian yang mau request apa yang harus aku upgrade next time, silakan aja request di komen. Dan kalau misalnya kalian suka dengan series Level It Up ini, jangan lupa like video ini. Kalau misalnya video ini sampai 50 like, aku bakal bikin episode 2 untuk series Level It Up ini, guys. Oke, jadi tanpa banyak omong lagi, aku bakal coba mengupgrade nih villager farmer's house. Oke. Let's start, guys. Time lapse-nya dalam 3, 2, 1. Line, escape, while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Oke, guys, I'm back, dan inilah, guys, hasil dari transformasi farmer house yang tadi jadi yang versiku, versi barunya ya, level 2, karena ini judulnya adalah Level It Up. Jadi ini adalah farmer house level 2 ya, jadinya kayak gini nih, guys. Not too bad. Ya. Jadi di sini itu ada kayak ini kandang, kalau misalnya kalian punya kayak sheep atau cow, ya pokoknya buat hewan. Terus kita coba masuk. Oke, di dalam ini ada kayak tempat buat chest, di sini chest ya. Kalian kan pasti butuh chest untuk menaruh barang-barang kalian, dan juga sini ada crafting table. Dan tempat di atas ini bisa kalian gunakan untuk apa aja. Di sini bisa kayak jadi furnace atau apa. Dan di sini masih ada banyak banget space kosong yang kalian bisa gunakan atau manfaatin sesuka kalian. Dan di belakang ini ada farm kecil, guys. Jadi yang tempatnya harusnya ini buat kandangnya ya, kandang hewan kalau aslinya farmer house, tapi aku jadiin pertanian kecil. Dan di sini adalah automatic wheat farm, guys, bukan wheat farm biasa. Jadi kalau kalian mau panen, tinggal boom dan itu bakal kepanen semua. Bam, selesai, guys. Udah kepanen semua, tinggal kalian pick up ke bagian sini, guys. Dan ya, nggak ada yang hilang wheatnya, kalian tinggal gitu. Dan ini adalah semua yang efektif. Dan ya, sekianlah ini untuk apa yang buat farmer house upgrade jadi level 2 ini. Not too bad lah bagiku. Dan gimana menurut kalian untuk farmer house level 2 yang aku buat ini? Kalau kalian misalnya suka dengan desain ini, silakan. Kalau misalnya kalian mau mempelajari gimana aku membangun ini, dan kalian mau bangun juga di survival kalian biar nggak terlalu banyak ngeluarin material di pembangunan rumah, kalian bisa langsung aja download map ini di deskripsi.
Jangan lupa untuk download aja, it's free, kalian bisa download aja sesuka kalian, dan kalian bisa modifikasi lagi mungkin. Dan ya, aku minta kalian untuk request, what building should I level up next episode. Jadi episode 2 aku harus level up apa, misalnya desert temple, atau mungkin ya desert temple juga bisa, jungle temple, atau mungkin kayak... apalagi ya, entahlah, itu bagian kalian untuk memikirkan apa yang harus aku level up. Tapi inilah episode pertama, it's not too bad for me. Aku belum pernah melakukan sesuatu yang kayak gini, jadi mengupgrade sesuatu yang tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Ini bentuk aslinya kan ini nih guys, terus kalian masuk, ya ini bentuk aslinya. Aku gak tahu berapa ngancurin bentuk aslinya. Jadi tantangannya adalah itu guys, tanpa menghancurkan bentuk aslinya guys. But yeah, sekian untuk video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe ke channelku, dan juga ke channel member sub gamer lainnya seperti Morphing Royale, TG, dan juga Indonesian True Crabs. And yeah, once again, thank you for watching this video, and Lord Dodge Manor out. Bye. Yeah.